Jelang bulan Ramadan, warga desa Wijirejo Pajangan Bantul Senin sore gelar tradisi Nyadran Agung. Dalam tradisi Nyadran Agung juga digelar kirab gunungan yang diperebutkan masyarakat sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kirab 8 buah gunungan hasil bumi dan jodang berisi nasi tumpeng, ingkung, lauk pauk, serta berbagai macam jajanan pasar mengawali tradisi Nyadran Agung. Kirab dilakukan mengelilingi desa kemudian menuju pemakaman sewu untuk ziarah kubur. Usai dikirab, warga berebut gunungan hasil bumi. Warga meyakini hasil bumi yang telah didoakan akan membawa berkah baik bagi kesehatan, kemudahan rezeki, hingga kesuburan tanaman. Ajaran Islam mengajarkan hubungan yang harmonis antar sesama manusia, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kita dengan cara mendoakan mereka dengan zikir dan tahlil juga mengirim dengan sedekah, mengirim pahalanya dengan sedekah. Anjuran agama Islam. Nyadran Agung merupakan tradisi tahunan yang digelar tiap Senin minggu terakhir sebelum puasa. Nyadran itu ya cuma ya sedekah lah, sedekah bersama. Ya. Biasanya dilakukan warga itu apa Pak kalau pas nyadran itu? Penyadran itu biasanya beramai-ramai datang ke kuburan ke ahli warisnya masing-masing untuk mendoakan. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diampuni segala dosa, dan diterima amal kebaikannya. Tradisi Nyadran Agung merupakan wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rejeki dan hasil bumi yang melimpah. Selain itu, Nyadran Agung juga untuk menghormati leluhur dengan doa bersama. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET.